ya dan teman-teman, teman-teman yang sudah berkenan hadir di sini untuk mengikuti sosialisasi Wanita Indonesia 2016. Sekaligus tadi disampaikan oleh moderator Pak Sudarta untuk ajang silaturahmi rekan-rekan wartawan ekonomi. Coba kami jelaskan. Jadi kita perlu mengenali ciri-ciri uang yang baru karena salah satu cara untuk mendapat uang palsu adalah kita harus mengenali ciri-ciri keaslian uang rupiah. Pasal 7, gambar pahlawan nasional dan atau presiden dijatuhkan sebagai gambar utama pada bagian depan rupiah. Penggunaan gambar pahlawan nasional diperoleh dari instansi resmi yang bertanggung jawab dan berwenang mata usahakan gambar dimasukkan memperoleh persetujuan dari ahli. Sebenarnya ini adalah merupakan amanah dari Undang-Undang 7 tahun 2011. Bahwasanya mata uang rupiah kita itu harus satu ada gambar pahlawannya, kemudian ada fase Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian ada lagi tanda tangan antara Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan. Perasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terus ada tanda tangan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan nomor 7 tahun 2011. Bagaimana dengan pertanyaan lainnya? Ada belum memenuhi undang-undang. Totalnya ada 11 tadi termasuk logam. Semuanya ada gambar pahlawan, semuanya ada gambar perasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ada tanda tangan kedua belah pihak. Karena kan sempat diprotes terutama dari Kementerian Keuangan, kenapa kok uang tak ini beredar di apa namanya NKRI kok hanya ada BI, padahal ada pemerintah di sana. Nah, makanya oke, akhirnya disepakatilah melalui Undang-Undang 7 tahun 2011 dan wajib dilakukan oleh Bank Indonesia. Karena uang berubah-ubah. Cahaya. Versi.